Rutan Negara lakukan penggeledahan penghuni rumah tahanan. Kasus demam berdarah di Kabupaten Bangli melandai. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Henry Balaprada. Dan saya Smita Ganjali. Saudara, inilah Bali hari ini selengkapnya. Saudara, rumah tahanan kelas 2B Negara Jembrana melaksanakan sidak barang terlarang di ruangan tahanan bersama tim gabungan pada Kamis pagi. Dalam sidak tersebut, tim gabungan menemukan sejumlah barang terlarang. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, P4GN, tim gabungan melakukan penggeledahan di ruang tahanan kelas 2B Negara Jembrana. Tim gabungan tersebut, selain dari petugas Rutan Negara, anggota TNI dari Kodim 1617 Jembrana, Polres Jembrana, BNNK Kabupaten Jembrana, serta Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Kepala Rutan Negara Lilik Subagiono mengatakan, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang terlarang milik penghuni rutan. Barang-barang tersebut kemudian disita dan dimusnahkan. Nanti kalau saya dapat di besi atau tembaga itu akan membuat sajam, itu contoh. Ya. Dan kedua untuk kartu itu juga bisa bisa orang itu dengan sakit hati mungkin ya ada permainan ya, untuk menjadi taruhan, dibuat taruhan dan nanti akan membahayakan dan terjadi mungkin pemukulan. Selain penggeledahan di ruang tahanan, juga dilakukan tes urin terhadap warga binaan, khususnya kasus narkotika. Dari 15 sampel warga binaan, kasus narkotika yang diambil urin, semua hasilnya negatif. Iketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Sementara kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Bangli mengalami penurunan cukup signifikan. Meski demikian, kewaspadaan masyarakat terhadap DBD diimbau tetap ditingkatkan dengan pola hidup bersih dan sehat secara konsisten. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, Dr. Inyoman Arsana mengatakan sejak beberapa pekan terakhir kasus DBD di Kabupaten Bangli terus mengalami penurunan yang sebelumnya sempat mengalami lonjakan drastis pada bulan April yakni mencapai 225 kasus dan di bulan Mei 277 kasus. Namun hingga akhir Juni kasus DBD di Bangli terus menurun menjadi 79 kasus. Serangan kasus DBD di Kabupaten Bangli cenderung dipengaruhi cuaca yang tidak menentu, seperti hujan, kemudian panas, mengakibatkan pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti menjadi subur. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan sangatlah penting. Penyakit demam berdarah di Bangli, walaupun masih cuaca masih tidak menentu, hujan, panas lagi, saat ini sudah melandai, jauh turun. Tapi kami tetap berharap masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Sehingga DB ini benar-benar bisa berkurang. Walaupun kasus DBD di Bangli sudah mulai melandai, diharapkan masyarakat jangan lengah. Tetap intensifkan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Yakni mengulas tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Putu Ratna melaporkan. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio di Kabupaten Karangasem telah melebihi capaian target. Dari target sasaran sebanyak 36.000 lebih anak, sebanyak 41.000 lebih anak telah menerima imunisasi. Sejak PIN Polio tahap pertama pada tanggal 23 Juli 2024, sebanyak 41.759 anak umur 0 hingga 7 tahun di Kabupaten Karangasem telah menerima tetes polio.
Capaian tersebut jauh melampaui target sasaran sebanyak 36.887 anak atau sebanyak 113% dari target capaian. Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama, mengatakan meskipun target sasaran imunisasi telah tercapai, pihaknya akan tetap menyediakan pos pelayanan imunisasi polio dan menggencarkan sweeping ke rumah-rumah untuk memastikan seluruh anak menerima tetes polio. Pelaksanaan PIN polio tahap pertama di Kabupaten Karangasem akan berakhir hingga tanggal 5 Agustus 2024 mendatang. Di sasaran di desa yang masih belum datang ke pos-pos pelayanan. Jadi mulai kemarin tanggal 30 itu sudah teman-teman sweeping, bahkan ada sebelumnya kalau sudah selesai posnya kita langsung sweeping. Pelaksanaan ini sampai dengan kemarin itu sudah ada sekitar 41.759 anak 0 sampai 7 tahun yang sudah diberikan tetes polio. Dari sasaran real kita sebenarnya dari pendataan yang dilakukan sebelum pelaksanaan ini ada 36.887. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Kesehatan setempat akan kembali menggelar PIN polio tahap kedua yang akan dimulai pada tanggal 6 Agustus 2024. Sementara itu, Saudara, guna mengatasi musim kering di sawah tada hujan, pemerintah Provinsi Bali memberikan bantuan 41 unit pompa air. Bantuan pompa air ini selain dapat mengantisipasi tunda tanam, juga terbukti mampu meningkatkan produksi hasil pertanian. Pemberian 41 pompa air di sejumlah kabupaten di Bali tersebut untuk mengantisipasi krisis air yang berpotensi muncul pada musim kemarau ini. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunade, mengatakan target pompa air yang akan diberikan kepada petani berjumlah 71 unit, namun masih terrealisasi 41 unit pompa air. Bantuan pompa air tersebut juga dapat meningkatkan luas tanam yang pada muaranya akan meningkatkan hasil produk pertanian. Padi itu adalah tanaman air. Tidak ada air, kita tidak bisa melakukan penanaman padi. Kita memberikan bantuan pompaanisasi dan irpom, irigasi perpompaan. Itu yang sudah kita lakukan. Dan itu sudah kita usulkan 71 unit untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Nah, untuk sebarannya ada di 9, ada di Jembrana, di Tabanan 26, Buleleng ada 3, Denpasar ada 2, Karangasem ada 1. Itu jadi jumlahnya 41. Setiap pompa air mampu mengairi lahan seluas 20 hektar. Pemerintah Provinsi Bali juga terus berupaya meningkatkan produksi pangan, khususnya padi, jagung, dan kedelai melalui percepatan luas tambah tanam atau LTT. Dan pada bulan Juli ini, target LTT di Bali sebesar 10.000 hektar dan telah terrealisasi di Kabupaten Tabanan, Gianyar, dan Kabupaten Badung. Haris Nyoman Buda melaporkan. Saudara, kebutuhan akan mobil dengan teknologi listrik di Bali terus meningkat. Menjawab kebutuhan tersebut, sebuah gerai kendaraan listrik menawarkan produk mobil ramah lingkungan melalui sistem sewa baterai dengan harga yang lebih murah. CEO VinFast Automobile Indonesia, Temi Wirajaya, mengatakan VinFast menghadirkan inovasi mobil listrik yang ramah lingkungan dengan harga lebih terjangkau tanpa khawatir biaya perawatan. Dengan dua tipe yang ditawarkan, yakni tipe VF-E34 dan tipe VF-5, pihaknya mendorong pengguna mobil berbahan bakar minyak beralih ke mobil listrik dengan sistem sewa baterai yang menjadikan harga mobil lebih terjangkau. Hal ini disampaikan pada acara Grand Opening Dealer VinFast Bali di Jalan Gatot Subroto Barat 500 Denpasar Rabu sore. Spare part ini kita memiliki garansi untuk VF8 itu 7 tahun atau 160.000 km dan baterainya 8 tahun tanpa batasan km. Ini satu garansi yang diberikan terbaik di kelasnya. Di Indonesia bahkan saya bilang mungkin hampir di seluruh.
Sementara itu, CEO PT Sentric Mobilindo Perkasa, Ninyoman Ayu Sintia Diantari menambahkan, mobil listrik ditawarkan dengan harga kompetitif mulai dari Rp303 juta rupiah untuk tipe VF5 dan Rp388 juta rupiah untuk tipe VFE34. Guna memudahkan pembeli, pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk kemudahan kredit. Kemudahan pembelian, kita ada partner listrik, Pak. Sejauh ini masih ada Mandiri, ada SKBF, ini booknya ada di belakang insurance, guna insurance sudah ada, dan kita rencana bekerjasama juga dengan bank lokal, Bank BPD Bali. Sales dan Network Director FinFast Automobile Indonesia, Devi J. Twilan menambahkan, mobil listrik VinFast 62% lebih irit biaya dibandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak dan 52% lebih irit baterai dari mobil listrik merek lain. VinFast juga telah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat sebagai bukti keseriusan VinFast di Indonesia. Sugiarto melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Badung menyepakati rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini menjadi dua produk hukum peraturan daerah. Pengambilan keputusan dan penandatanganan nota kesepakatan bersama dilakukan antara pemerintah dan DPRD Badung pada penutupan sidang paripurna masa sidang kedua tahun 2024 di ruang sidang utama Kusane, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Melalui pembahasan rapat kerja badan anggaran, gabungan Komisi DPRD Kabupaten Badung dengan TAPD Kabupaten Badung, dan rangkaian kegiatan rapat paripurna masa persidangan kedua tahun 2024, DPRD Badung akhirnya menyetujui Raperda tentang APBD Perubahan Kabupaten Badung tahun anggaran 2024, Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi produk hukum daerah. Secara formal, kedua produk hukum daerah tersebut telah disampaikan dan dijelaskan Bupati Badung dengan komposisi pendapatan daerah dirancang sebesar Rp11 triliun lebih dan belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp12 triliun lebih. Karena kita selalu mengedepankan sekali lagi by the trend bukan apple to apple. Dan ini adalah salah satu pola yang kita lakukan untuk mengenjot semua perangkat yang ada di Badung ini, semua masyarakat yang ada di Kabupaten Badung ini bisa menggerakkan sektor ekonomi kita, terutama terkait dengan pajak hotel dan restoran. Restoran akan meningkat dari jumlah tamu yang datang dan penerbangan yang semakin meningkat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena itulah kami sepakat bersama-sama untuk menetapkan dan menjadi peraturan daerah APBD Perubahan 2024, dan semoga ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat lebih baik. Dua raperda yang disepakati menjadi produk hukum daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor perekonomian Badung, utamanya dari PAD yang berasal dari pajak hotel dan restoran, serta kunjungan wisatawan. Indra Wijaya melaporkan. ASN dan TNI Polri wajib mengundurkan diri jika maju di Pilkada 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bentar. Ini calon istrinya pucat ya? Belum pakai MUA apa animnya sih? Lagi lakinya kagak paham apa? Ngakunya calon imam. Kata gue nih ya, foto priwet boleh aja. Tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak lu agak sehat. Ribet dah lu. Sampean ngomong apa tuh bang? Emang gimana bang caranya? Gampang. Langsung aja cek kesehatan ke puskesmas. Terus download SIMIL. Masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Ayo kita mulai lagi. Lah, mana yang mau dipotong? Puskesmas bang. Kamu ngaku anak muda Bali. Jangan ngaku orang paling update kalau belum nonton Sekitar Kita. Banyak informasi tentang musik, film, dan trend lifestyle. Ada juga nanti DIY. Ada Sekitar Kita pastinya. Nah, jangan lupa saksikan Sekitar Kita hanya di TVRI Bali. Kapan tuh? Setiap hari Jumat jam 8 malam. Abdul, ada Belo. Sekitar Kita. Ayo menikmati.
ayo manis. Ayo manis. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengingatkan aturan terkait aparatur sipil negara, ASN maupun TNI Polri untuk mengundurkan diri jika maju pada Pilkada 2024. Hal tersebut ditegaskan Mendagri pada Rakor Kesiapan Pilkada 2024 di wilayah Bali, Nusa Tenggara. Mendagri Tito Karnavian mengingatkan penjabat kepala daerah yang ikut dalam Pilkada 2024 untuk segera mengundurkan diri paling lambat tanggal 17 Juli 2024 atau 40 hari sebelum masa pendaftaran pada 27 Agustus 2024. Selama proses tersebut, Mendagri akan memproses pengunduran diri dengan mencari penjabat kepala daerah pengganti. Penjabat kepala daerah juga diimbau tetap bekerja di daerah masing-masing hingga pengunduran diri disetujui Kemendagri. Sementara bagi para ASN, TNI dan Polri yang berniat maju pada Pilkada 2024, diminta mundur dari jabatannya paling lambat tanggal 22 September 2024 sesuai dengan Undang-Undang ASN, Polri, dan TNI. Ketentuan undang-undang bahwa untuk ASN, TNI, dan Polri ketika ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU tanggal 22 September, saat itu sudah mundur dari kalau nggak akan ditetapkan, nggak lulus, kira-kira gitu. Tapi khusus artinya kalau mau mundur, sebelum itu. Tapi waktu pendaftaran tanggal 27, mereka masih boleh. Pendaftaran 27. Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran tentang ketentuan penjabat kepala daerah untuk mengundurkan diri 40 hari sebelum pendaftaran di KPU. Terdapat 40 penjabat kepala daerah yang telah menyampaikan permohonan mundur hingga saat ini. Indra Wijaya melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia mengingatkan kepala desa untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 dan tidak ikut dalam aktivitas kampanye. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari sanksi pidana. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI memprediksi angka pelanggaran di Pilkada Serentak 2024 akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah daerah yang ikut dalam Pilkada Serentak tahun ini. Jika pada tahun 2020 hanya dilaksanakan di 170 daerah, tahun ini sebanyak 545 daerah yang turut serta dalam Pilkada Serentak. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagia mengatakan, pihaknya telah menerima laporan indikasi pelanggaran netralitas oleh kepala desa dan telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan netralitas kepala desa diatur negara melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kepala dan perangkat desa yang terbukti terlibat sebagai pelaksana maupun anggota tim kampanye terancam dipidana. Teman-teman kepala desa harus tahu kedudukan mereka sebagai kepala desa, tidak boleh menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan untuk ikut satu pasangan calon. Dan dari sanksi tegas dari Bawaslu sendiri Pak, kalau kepala desa itu? Masalahnya kita belum penetapan pasangan calon. Tapi kepala desa itu pada Kemendagri. Karena biasanya akan mengirimkan rekomendasi kepada Kemendagri untuk menindaklanjutinya. Berdasarkan catatan pada tahun 2020, sebanyak 5.334 laporan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu. 182 di antaranya adalah tindak pidana oleh kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu. Indra Wijaya melaporkan. Sementara itu, seluruh jajaran Bawaslu di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa di Kabupaten Karangasem mulai melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan verifikasi faktual bakal calon perseorangan Pilkada tahun 2024. Pengawasan dilakukan untuk memastikan verfak yang dilakukan tim verifikator berjalan sesuai aturan. Sejak pagi hari, tim verifikator yang merupakan petugas PPS di masing-masing desa di Kabupaten Karangasem melakukan tahapan verifikasi faktual yang telah dimulai sejak tanggal 31 Agustus 2024. Tim verifikator akan mendata dan mengkonfirmasi syarat dukungan bagi bakal calon perseorangan dengan menanyai langsung yang bersangkutan terkait dukungan yang telah diberikan.
Tahapan Fairfax ini pun tidak luput dari pengawasan jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa untuk memastikan seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dari sebanyak 10.656 syarat dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat, sebagian besar berada di wilayah kecamatan Karangasem dan Abang. Hari ini kami sedang bergerak melakukan pengawasan dengan verifikator, yang mana verifikator itu dari PPS masing-masing desa. Kita sudah bergerak. Kebetulan kami hari ini mengadakan pengawasan langsung. Kami pengawas di kecamatan melakukan pengawasan langsung dengan PPS dan beserta LO-nya juga ada di lingkungan di Jalan Pasir Belantik. Tahapan verifikasi faktual di Kabupaten Karangasem akan berlangsung hingga tanggal 10 Agustus 2024 dengan metode sensus. Putra Widiarsana melaporkan. Sementara untuk menjamin hak pilih pada Pilkada 2024 mendatang di Kabupaten Klungkung, puluhan siswa sekolah luar biasa mendapat pembekalan pemahaman Pilkada dari KPU Klungkung. KPU juga melakukan pemetaan TPS yang akan digunakan para pemilih disabilitas. Puluhan siswa tingkat SMP dan SMA luar biasa yang ada di Kabupaten Klungkung mendapat pemahaman kepemiluan dan pilkada, khususnya tentang hak dan kewajiban sebagai warga yang memiliki hak konstitusi yang sama. KPU Kabupaten Klungkung gencar melakukan sosialisasi, tak terkecuali dengan para pemilih disabilitas. Hal ini dilakukan guna menjamin tersalurnya hak pilih pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, serta wakil bupati pada tanggal 27 November mendatang. Ketua KPU Klungkung, Iketut Sudiana, mengatakan pihaknya menjamin hak pilih disabilitas di Klungkung terakomodir dengan baik sebagai upaya implementasi hak asasi kaum disabilitas. Rapat koordinasi perlindungan hak konstitusi penyandang disabilitas pada Pilkada Serentak 2024 menghadirkan narasumber dari Kajari Klungkung dan Kordiv Hukum KPU Kabupaten Klungkung. Ketika kami data kemarin, kami lihat sebanyak 837 penyandang disabilitas sangat perlu untuk mendapatkan fasilitas di TPS masing-masing. Sehingga di dalam menentukan hak pilihnya, mereka bisa menggunakan dengan bebas, dengan tidak adanya tekanan dari pihak manapun, sehingga pemilu kada bisa berjalan damai dan lancar. KPU masih melakukan pemetaan TPS yang akan dipergunakan pemilih disabilitas di Klungkung pada pilkada mendatang. Hingga kini tercatat, terdapat 335 TPS, 2 TPS khusus di Rutan Kelas 2B Klungkung dan di SLB Klungkung. Ketutku Setiawan melaporkan. Saudara, jelang Pilkada 2024, komitmen penyelenggara pemilu di Kabupaten Gianyar kembali ditegaskan. Selain netralitas, komitmen untuk menegakkan aturan sesuai perundang-undangan yang berlaku juga diperlukan. Kapolres Gianyar AKBP Umar menegaskan perlunya komitmen seluruh komponen penyelenggara pemilu untuk netral dalam penyelenggaraan Pilkada 27 November 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar, Iwayan Hartawan, mengatakan sebagai bagian dari anggota penegakan hukum terpadu atau Gakumdu dalam penyelenggaraan pemilu, di samping menjaga netralitas, juga harus berkomitmen untuk melakukan pengawasan serta pencegahan pelanggaran pemilu sejak awal. Seperti apa harapan kami, juga harapan beliau, bagaimana sinergi itu berjalan untuk mewujudkan hal itu, ya tentu setiap tahapan kita akan koordinasikan. Begitu juga akan melakukan atensi dan antisipasi, termasuk di dalamnya adalah Bawaslu untuk melakukan pencegahan terhadap di setiap tahapan yang berpotensi mengganggu kamtipmas. Di Kabupaten Gianyar, terutama jajaran KPU dan Bawaslu Gianyar, menjalin sinergitas untuk mencegah dan menghindari pelanggaran sejak awal demi mewujudkan pilkada yang jurdil dan berintegritas. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional berangsur turun. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
lanjut orang tega bermain. Alif, dulu lo. Maaf teman-teman, saya tidak bisa ikut bermain. Ibu dari semua kehidupan. Dan aku pula yang sering kau abaikan. Aku ada setua jagat raya. Aku membangun kehidupan. Tapi aku pun dapat menghancurkan. Aku mengisi lebih dari separuh bumi. Tetapi untuk sebagian orang, aku masih sulit ditemukan. Tak ada satupun mampu bertahan tanpaku, siapapun ia. Ingatlah, setetes dariku akan menentukan hidupmu. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, sejak kemarin harga cabai rawit di pasaran berangsur turun. Ditemukan pada sejumlah pasar tradisional di Karangasem, harga cabai rawit saat ini berkisar antara Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Menyusul bertambahnya pasokan cabai dari luar Bali seperti dari Pulau Jawa dan Lombok, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Karangasem berangsur turun. Di Pasar Amlapura Timur dan Pasar Terminal Karangsokong Subagan Karangasem, harga cabai rawit yang sebelumnya sempat menyentuh Rp95.000 turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara sejak Rabu, harga cabai rawit terus turun mencapai Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Sekarang berapa Bu per kilonya? Per kilo 65 gitu. Sejak kapan mulai turun Bu? Dari kemarin. Dari kemarin. Ya, bertahap. Itu gini banyak Bu ya, pasokannya masih banyak ya? Masih ya. Selain cabai rawit, komoditas bumbu dapur lainnya seperti cabai besar merah, bawang putih, dan bawang merah juga mengalami penurunan. Bawang merah turun dari Rp35.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp37.000 turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai besar merah dari sebelumnya Rp30.000 turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga tomat anjlok dari Rp35.000 menjadi Rp7.000 per kilogram. Sementara itu sempat alami kenaikan harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Denpasar kini mulai turun pada kisaran Rp65 hingga Rp70.000 per kilogram. Kendati demikian, pedagang menilai harga cabai hingga kini masih fluktuatif karena pasokan tidak menentu. Harga cabai rawit yang sempat menyentuh Rp85.000 per kilogram kini mulai mengalami penurunan harga sejak beberapa hari terakhir. Sejumlah pedagang cabai di Pasar Badung mengatakan harga cabai kini berada di kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Meski mulai alami penurunan, para pedagang mengaku harga cabai saat ini masih tergolong fluktuatif. Kondisi ini terjadi akibat ketersediaan dan pasokan cabai dari Pulau Jawa yang tidak menentu. Mereka menyebutkan kenaikan harga cabai yang terjadi beberapa waktu lalu memang diakibatkan berkurangnya pasokan cabai. Alhasil, para pedagang pun mengeluhkan ketidakstabilan harga cabai rawit yang secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Bu, ini kan kemarin sempat tinggi. Kalau sekarang berapa harganya, Bu? Rp65. Kemarin berapa, Bu? Kemarin masih Rp80.
cabai tidak menentu ya, kalau datang ya uangnya bisa dia turun. Dan yang harga cabai nggak menentu ini merugikan nggak sih? Apa sih keluhannya Bu sebagai pedagang? Gini, kalau misalnya turun itu yang murah sekarang, itu yang turun sekarang kan bisa nyampur jadinya gitu. Ya udah agak menurun. Menurunnya ke berapa Bu? Lagi 5.000. Lagi 5.000. Sebelumnya berapa, sekarang berapa Bu? Sebelumnya 85, sekarang udah sekitar 70. 70? Iya. Ini apa namanya, harganya fluktuatif sejak kapan sih Bu naik turun gitu harga cabenya Bu? Ya kurang lebih gitu, 2 mingguan. Sementara itu di tengah fluktuasi harga cabai rawit di pasaran, pemerintah Kota Denpasar telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan memberikan subsidi kepada sejumlah pedagang. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah dalam membeli kebutuhan pokok. Yasinta Zulprima melaporkan. Sementara harga tomat yang sempat melambung hingga Rp40.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp8.000 per kilogram. Penurunan harga ini, saudara, disebabkan oleh peningkatan ketersediaan tomat di pasaran. Harga tomat di pasaran kini menurun drastis. Sebelumnya harga tomat melambung tinggi mencapai Rp40.000 per kilogram. Namun kini sudah mengalami penurunan harga menjadi Rp8 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Menurut salah seorang pedagang di Pasar Badung Denpasar, turunnya harga tomat sudah terjadi beberapa hari lalu. Kenaikan harga tomat yang terjadi beberapa pekan lalu sebelumnya akibat minimnya ketersediaan tomat di pasaran. Turunnya harga tomat saat ini diakibatkan karena pasokan tomat dari petani yang mulai melimpah saat panen raya. Harga tomat Bu kan kemarin sempat mahal, sekarang berapa harganya dan daya beli masyarakat seperti apa Bu? Harganya sekarang Rp10.000 dan pembelinya ya seneng lah dia kalau harga turun. Harapannya ya harganya standar aja, masyarakat seneng belanja kalau harganya stabil. Caca juga mengatakan meski kenaikan harga tomat yang terjadi beberapa waktu lalu mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap tomat yang menurun, penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, mengingat tomat merupakan salah satu komoditas yang tetap dibutuhkan masyarakat. Yasinta Zulprima melaporkan. Saudara, perkembangan industri pariwisata di Bali yang begitu pesat dan mendorong para siswa lulusan sekolah menengah atas atau kejuruan di Karangasem berminat bekerja pada sektor pariwisata. Fenomena ini berdampak pada membludaknya siswa baru yang memilih SMK dan juga Lembaga Pelatihan Keterampilan atau LPK di Kabupaten Karangasem. Keanekaragaman budaya dan keindahan alamnya menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Kemajuan sektor pariwisata mendorong munculnya akomodasi pariwisata di kawasan wisata di Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem, yang membutuhkan banyak pekerja pariwisata yang mumpuni. Peluang kerja ini pun dilirik banyak lulusan SMA-SMK di Kabupaten Karangasem untuk menimba ilmu dan mempertajam keahlian di bidang kepariwisataan agar dapat bekerja di industri pariwisata. Sebagian besar berkeinginan untuk bekerja di kapal pesiar yang kini menjadi salah satu pekerjaan yang paling diminati. Jadi memang banyak mahasiswa kita yang trainingnya di Karangasem, ya. Ada di daerah Cahidas dan juga ada di Anmen. Jadi memang untuk hospitality atau pariwisata di Kabupaten Karangasem sudah mulai meningkat ya semenjak COVID sebelumnya. Jadi untuk kita menyalurkan anak-anak untuk on the job training itu sudah sangat mudah. Dan juga untuk mereka mendapatkan pendidikan di sana ketika on the job training di Karangasem khususnya, itu mereka sudah mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa di sana. Melalui keahlian dan keterampilan yang didapat di Lembaga Pelatihan Keterampilan, dapat mendorong pengembangan pariwisata di Karangasem, serta memberi peluang bagi para pelajar untuk bekerja di industri pariwisata. Putra Widiarsana melaporkan. Saudara, perhotelan menjadi pangsa pasar potensial bagi komoditas hasil pertanian asli Bali. Dengan memanfaatkan pasar industri perhotelan di Bali, pelaku UMKM dan petani akan terpacu untuk meningkatkan kualitas produk hingga mampu menembus pasar internasional. Kabupaten Tabanan adalah salah satu wilayah di Bali yang telah memanfaatkan industri perhotelan dalam memasarkan komoditas pertaniannya. Sektor perhotelan di Bali tentu menerapkan standar khusus bagi produk pertanian lokal Bali yang digunakan.
Melalui Perumda Dharma Santika, Kabupaten Tabanan telah memasok hasil komoditas pertanian dan UMKM seperti beras, telur, dan beragam sayuran ke 27 hotel di Bali. Sekda Kabupaten Tabanan Igede Susile, Rabu sore di Nusa Dua menjelaskan, pelaku UMKM dan sektor pertanian untuk terus berupaya meningkatkan kualitas hasil produksi mereka sehingga diharapkan mampu menembus pasar internasional. Tentu tadi sudah disampaikan lewat sambutan beliau bahwa tentu untuk menyerap produk-produk Tabanan ini kita harus berbenah kembali, baik dari sisi kualitasnya, kemudian standar-standar yang dipersyaratkan oleh Marriott untuk kepentingan petani kita di Tabanan harus kita pun pantau dan monitor terus sehingga ketersediaannya terjaga, tidak tersendat-sendat. I think it's from our, obviously, this initiative by Bali for Bali. So as you all know, now we have about 30 hotels in just in Bali. So our commitment to help is to get all of our hotels in Bali through our business council to buy Bali product as a priority. Menjalin kerjasama antara pemerintah daerah dan industri perhotelan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi antara sektor industri perhotelan dan sektor-sektor ekonomi lokal guna memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Tabanan serta kepastian penyerapan hasil bumi dan UMKM di Kabupaten Tabanan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali yang isinya mendorong penggunaan produk-produk lokal Bali dalam berbagai sektor industri dan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta pelaku industri lokal. Yuda Maruta melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ayo, lihat tuh, bapaknya berturun tuh. Ya, Bu, ya. Bu, saya dapat banyak. Kegiatan-kegiatan positif adalah bekal untuk hari esok. Namun jangan halangi keceriaan mereka. Bermain memang dunianya. Membantu orang tua adalah kewajiban. Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Ratusan siswa yang dinyatakan invalid oleh Sistem Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK tidak bisa dipindahkan ke sekolah lainnya. Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Kemendikbud agar data DAPODIK tersebut bisa dibuka. Proses pendaftaran atau input data siswa baru dalam Sistem Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di seluruh sekolah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Karangasem, akan ditutup pada tanggal 31 Agustus 2024. Sementara itu, menyikapi ratusan siswa baru di sejumlah SMP negeri di Karangasem yang tidak bisa didaftarkan dalam DAPODIK karena melebihi kuota,
Dinas Pendidikan telah memanggil kepala sekolah bersangkutan untuk rapat bersama guna membuat kajian. Kepala Dinas Pendidikan Karangasem, Iwayan Sutrisna, mengatakan pihaknya akan membawa hasil kajian tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan harapan Kemendikbud bisa membuka dapodik tersebut sehingga ratusan siswa yang sebelumnya ditolak dan dinyatakan invalid oleh sistem dapodik bisa masuk dan terdaftar dalam dapodik. SMP 1 Kubu maupun SMP 3 Kubu dan SMP 2 Melapura, gitu. SMP 3 Selat juga seperti itu. Tapi kemarin kami sudah rapatkan, mudah-mudahan pihak sekolah mengusulkan kembali pasca penerimaan PPDB dan MPRS sebagai dasar kajian dengan kondisi real yang ada di lapangan. Sehingga dasar itulah kami untuk memberikan rekomendasi untuk daya tampung mengalami satu perubahan. Wayan Sutrisna menyebutkan, permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Karangasem, namun juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Mengingat ratusan siswa tersebut sudah mengikuti MPLS dan sudah mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar, sehingga tidak mungkin untuk dipindahkan ke sekolah lainnya. Solusinya hanya memasukkan data siswa tersebut dalam dapodik. Andi Hussein melaporkan. Sementara itu, saudara, dua unit gedung SD Negeri 1 Satre Klungkung rusak parah dan siswa terpaksa belajar lesehan di ruang pos kesehatan desa dan ruang TK setempat. Meskipun demikian, sistem belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Akibat rusak parah dua gedung sekolah, proses belajar mengajar sejak mulai tahun ajaran baru, 99 siswa kelas 1 hingga kelas 6 SD Negeri Satre Klungkung belajar duduk lesehan di lantai. Hal ini dilakukan karena khawatir dapat membahayakan pada kegiatan belajar mengajar karena kerusakan pada dua gedung tersebut juga terjadi pada atap dan plafon gedung sekolah. Proses belajar mengajar untuk semua siswa sementara dipindahkan ke Puskesdes Desa Satre. Karena di Puskesdes hanya ada 4 ruangan dan sempit, sehingga para siswa terpaksa belajar duduk lesehan di lantai. Sedangkan kelas 1 dan kelas 2 terpaksa masuk siang dengan meminjam ruangan TK 1 Satre yang kebetulan satu areal dengan Puskesmas Desa setempat. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Satre Klungkung Wayan Kino mengatakan hal tersebut terpaksa dilakukan agar kegiatan belajar tetap jalan sambil menunggu rehab gedung selesai. Ya, kalau memang anak-anak belajarnya lesen seperti itu, duduknya tidak terlalu lama juga, kan ada jedanya, jadi anak diajak untuk bergerak, gitu, tidak senam dan lain sebagainya. Supaya anak tidak bosan duduknya seperti itu kan, gitu. Sudah datang dari Kak Dinas beberapa kali, kalau sudah situasinya seperti itu ya kita jalankan. Jalan lagi. Rehab gedung SD Negeri 1 Satre Klungkung yang meliputi atap gedung secara keseluruhan tersebut saat ini masih terus dilakukan. Ketut Kesetiawan melaporkan. Saudara, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar mencatat terdapat sekitar 32.000 lebih UMKM yang ada di Kota Denpasar. Meski demikian, sekitar 60% lebih dari jumlah tersebut diketahui belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Sebanyak 32.626 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terdata berada di Kota Denpasar. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar mencatat, dari 32.000 lebih UMKM di Kota Denpasar, 63% dari jumlah tersebut adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman, sementara sisanya disusul oleh UMKM yang bergerak dalam bidang fashion atau moda, pendidikan, otomotif, dan lain-lain. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Idewe Made Agung, mengatakan pertumbuhan UMKM di Kota Denpasar memang tergolong pesat, terutama sejak pandemi. Tingginya pertumbuhan UMKM di Kota Denpasar bahkan mampu menopang dan menyumbang nilai pendapatan yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah atau PAD di Kota Denpasar. Kendati demikian, ia juga menyoroti perihal tingginya persentase pelaku UMKM di Kota Denpasar yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, yakni sekitar 60%. Padahal kepemilikan NIB merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha, mengingat kepemilikan NIB juga dikategorikan sebagai nomor identitas pelaku usaha dan sangat membantu pemerintah dalam hal pendataan.
kira karena kan sekarang banyak sekali kemudahan-kemudahan, terutama adanya transformasi ke digital. Nah, ini yang menyebabkan pertumbuhannya luar biasa. Beberapa kriteria atau indikator, salah satunya mungkin indikatornya bagaimana mereka yang tadi tidak istilahnya mempunyai izin, terutama NIB, ya paling tidak mempunyai NIB lah. Jadi itu bisa menjadi catatan kami dari sisi jumlah usahanya apa. Nah, itu indikator, salah satu indikator. Untuk itu pihaknya meminta masyarakat, khususnya seluruh pelaku usaha di Kota Denpasar, mengurus kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB. Terlebih pengurusan NIB tidak rumit dan bahkan dapat dilakukan secara daring. Yasinta Zulprima melaporkan. Tidak hanya dikenal dengan keindahan alam dan keseniannya, bahkan kerajinan pun mulai merambah pasar dunia internasional. Salah satunya, saudara, kerajinan keramik yang disulap menjadi karya seni perabotan rumah tangga di Banjar Pekilan Selan Bawak Marga Tabanan yang tembus ke pasar Eropa. Sebuah kerajinan keramik dari bahan gerabah, tanah liat, mampu menghasilkan karya seni dalam bentuk perabotan rumah tangga. Di antaranya piring, cangkir, guci, serta hiasan dinding yang diproduksi pelaku usaha kecil skala rumahan, mampu merambah pangsa pasar di dunia internasional. Olahan inovasi tersebut dipadukan dengan polesan seni lukis dalam bentuk unik sejak tahun 2019. Bahkan pemasaran hasil kerajinan sangat diminati dan diburu baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Inyoman Agus Dwi Saputra, salah seorang pengrajin keramik, mengatakan saat ini ada 3 negara yang sudah menjadi pelanggan tetap, yakni Singapura, Australia, dan Kanada. Barang keramik yang dikirim ke 3 negara itu jenisnya abstrak, sedangkan untuk masyarakat lokal, wisatawan domestik lebih menyukai corak keramik dengan lukisan Balinese seperti Barong dan Pulau Dewata. Keramik berupa piring, cangkir, motif lukisan Bali untuk digunakan sebagai alat rumah tangga, hiasan dinding, dan perlengkapan hotel serta restoran. Karena yang mengkhususkan untuk pasar internasional, yang khususkan itu ke abstrak. Tapi ada juga untuk ke Balinese yang seperti lukisan, seperti gambar-gambaran Barong Bali, yang untuk didekor-dekorasi di rumah, seperti kenten. Tapi kalau untuk yang di pasar untuk keluar, Nike yang paling senangnya abstrak. Seandainya nanti bisa terus berkembang dan bisa menjadi suatu meningkatkan ekonomi masyarakat, kami yakinkan terbentuk kelompok-kelompok, kami pasti support ya nanti. Sehingga usaha Nike bisa bergerak terus, untuk imbasnya ke tetangga-tetangga nanti. Ada yang diekspor ke luar ya. Ada 3 negara, industri rumahan pun mampu bergerak menuju ekspor. Mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa mengangkat anak-anak muda yang lain. Harga setiap per pieces perabotan kerajinan tersebut dibanderol mulai dari Rp30.000 hingga Rp600.000. Diharapkan dengan harga yang terjangkau, pemesanan hasil dari olahan tanah liat gerabah mampu berkelanjutan dan lebih berkembang. Wayan Suantre melaporkan. Saudara, pedagang bambu saat ini mulai ramai diburu penghobi layang-layang. Kencangnya angin di musim kemarau membuat pedagang bambu Desa Belege, yang merupakan perajin kursi, kini juga menyediakan bambu untuk bahan layang-layang. Angin kencang dimanfaatkan masyarakat untuk bermain layang-layang. Kondisi ini membuat pedagang bambu di Desa Belege mulai diserbu warga yang membutuhkan bambu untuk membuat layang-layang. Perajin kursi berbahan bambu kini juga menyediakan bambu khusus untuk bahan baku layang-layang. Mulai bambu petung yang tebal dengan serat yang lurus, hingga bambu buluh khusus untuk rangka layang-layang. Salah satu perajin, Wayan Eka Wantara, mengakui peningkatan penjualan bambu untuk layang-layang sejak sepekan terakhir. Dirinya mengaku dapat menjual 1 truk bambu dalam sepekan saat musim layang-layang. Dan kangking truk ini minggu ada habis. Kebetulan itu isinya 250 batang. Brandnya bambu santong. Yang dulunya pakainya dulunya itu bagusnya bambu petung lengis. Tapi susah carinya sekarang.
Salah seorang pembeli, Made Widya Putra, sengaja datang ke Blege untuk mencari bahan baku bambu yang berkualitas. Batang tengah. Terus layangannya ukuran seberapa? 1,5 meter. Kalau yang besar harus pakai bambu ini. Desa Blege dikenal sebagai sentra kerajinan kursi bambu. Tak heran jika saat musim layang-layang seperti saat ini juga menjadi incaran para penghobi layangan. Wayan Sudarsana melaporkan. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 2 Agustus 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Diana Hikmah. Halo pemirsa TVRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di Provinsi Bali berlaku untuk tanggal 2 Agustus 2024. Di mana cuaca secara umum diprediksi cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Bali bagian tengah dan barat. Lalu suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 38 km per jam. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan juga tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2,5 meter di sepanjang perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan selanjutnya kembali ke studio. Terima kasih. Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi dalam Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Santi.